depan, belakang, semua di sini adalah pohon fikus. Fikus benjamina, pohon yang sangat indah jika dibuat sebagai tanaman hias. Baik itu sebagai bonsai ataupun sekedar tanaman hias di taman. Pohon yang semula tidak berguna ini ternyata dapat diubah menjadi tanaman bernilai ekonomis tinggi. Ini bisa menjadi motivasi bagi sahabat sekalian yang punya lahan luas namun tidak dimanfaatkannya. Selamat bersua kembali dengan kami di channel Aradia Bonsai. Salam sejahtera untuk semuanya dan juga salam satu hobi. Tetap semangat dalam berkarya. Kali ini kita akan melihat-lihat perkebunan yang membudidayakan pohon fikus benjamina. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya bila kami ingatkan bagi sahabat sekalian yang baru saja bergabung dengan channel ini. Dan sahabat berkenan hati mendukung kreativitas kami, silahkan Anda bisa lakukan subscribe, like jika Anda suka, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Oke, kita lanjut. Bentuk pohon yang tumbuh seperti tidak beraturan, baik akar ataupun rantingnya seakan ke arah kemana ia suka. Ini menjadi keindahan khas dari pohon beringin, dan hal tersebut sangat luar biasa, mampu menghadirkan situasi melankolis, situasi mencekam, dan tentu saja indah dipandang. Itulah yang dahulu para pebonsai pemula dulu melihat, betapa ada potensi lebih daripada sekedar pohon saja. Namun ada bisa mewakili satu ekspresi, suasana atau keadaan tertentu. Kalau bahasa para sastrawan, hal demikian disebut hal yang sangat puitis. Hal inilah yang layak untuk diekspresikan sebagai bonsai, dan pohon fikus benjamina itu menjadi salah satu pohon yang recommended kala itu. Alhasil para penikmat seni bonsai pada zaman dahulu seolah menjadikan fikus benjamina tersebut sebagai brand. Jika bicara bonsai tentu tak lepas dari pohon beringin. Namun tidak cuma penghobi bonsai, kini cakupannya terasa lebih luas. Semua orang menjadi tertarik mengadopsi pohon ini sebagai kepentingan lain, sebut saja sebagai tumbuhan hias di taman. Menyaksikan betapa indahnya pohon ini ketika bisa diliuk-liukkan sesukanya dan menyerupai sesuatu, istilahnya pesan tematik, dan tetap kuat bertahan hidup, membuat para pedagang tanaman hias mengekspresi jika pohon tersebut memang indah untuk dibuat tanaman hias. Alhasil kini telah banyak dibudidayakan dengan aneka macam ekspresi tampilan. Ada yang seperti payung besar dibuat sedemikian indahnya. Untuk videonya Anda bisa menyaksikan di link rekomendasi. Anda bisa klik di sini. Ada juga yang dipelintir-pelintir seperti ular, indah berkelok-kelok dan tentu saja keren untuk ditontonnya ya. Hal tersebut juga bisa Anda klik di sini untuk dilihat videonya. Jika sahabat seorang yang kagum pada keindahan sebuah pohon pasti akan terkesima melihatnya, melihat tampilan pohon fikus benjamin. Selain indah sebagai tanaman hias jauh di masa lampau, pohon ini juga menjadi satu ikon atau lambang kebesaran. Sebut saja budaya keraton tentang cerita mistis
beringin kembar, atau mungkin lambang persatuan dari sila ketiga Pancasila yang menggunakan pohon beringin. Dan tentu saja masih banyak lagi mitos simbolik memakai pohon beringin ini ya, tentu beringin lokal, yakni Ficus Benjamin ya. Bagi sahabat yang mungkin masih bingung dengan identitas pohon Ficus Benjamina, ini perlu kiranya diketahui bahwasannya genus pohon satu ini dibedakan sekitar 7 bentuk varian. Jadi satu genus keluarga ara dari spesies Benjamina ini ada 7 macam warnanya ya. Satu yakni Ficus Benjamina var. Bracteata corner. Yang kedua adalah Ficus Benjamina var. Comosa Rocky Cruz. Yang ketiga adalah Ficus Benjamina subsp. Comosa Rocky Panigrahi dan Murti. Yang keempat adalah Ficus Benjamina var. Comosa King. Yang kelima Ficus Benjamina var. Hematocarpa Blume Ekdense Mig. Yang keenam adalah Ficus Benjamina var nuda. Ini dari Mig MF Barrett. Yang ketujuh adalah Ficus Benjamina F. Waringiana MF Barrett juga. Dan dari semua Ficus Benjamina yang ada, agaknya baru 3 varian yang telah banyak diekspresikan oleh para penggiat seni bonsai. Jadi belum semua teridentifikasi dalam seni bonsai di tanah air ini ya. Paling baru yang orang sering menyebutnya dengan beringin Arjuna, lalu beringin lokal, dan kemudian ada lagi beringin Bangkok atau yang sering disebut dengan beringin Singapura. Sedang yang lainnya alpa dari pengetahuan kita. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita semua diberi limpahan kesehatan dan bisa bersua kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat sekalian, para pemirsa yang telah menonton video ini sampai habis. Tetap semangat dalam berkarya. Salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pemirsa sahabat semuanya. Dan akhir kata, wassalam.